This year, Ramadan coincides with the 70th anniversary of relations between the United States and Indonesia. Throughout the year, we are highlighting places, stories, and dreams that showcase our broad partnership with Indonesia. Our nations have much in common. Both Americans and Indonesians celebrate our shared values like religious freedom and respect for tolerance and diversity. As Muslims in America and Indonesia gather with their family and friends to break fast every day, they also showcase the rich ethnic and religious diversity reflected in our vibrant democracies. On behalf of all Americans, I wish all Indonesians a peaceful and a blessed Ramadan. Selamat berpuasa. Okay. Okay, selamat datang teman-teman semua. Welcome to America. My name is Vivi. I'm one of the e-guide here and I'll be more than happy to answer all of your questions regarding America. Aku dengar-dengar kita hari siang hari ini kedatangan teman-teman dari SMK 4 Muhammadiyah, benar? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Oke, selamat datang di sini. Ada yang pernah ke sini sebelumnya? Oh, belum ya? Berarti baru, semuanya baru pertama kali hadir di sini. Oke, jadi aku mau ngasih tahu nih sedikit apa itu at America. What is at America? So, at America is American Center. We are here under the US Embassy in Jakarta and we are here trying to share any information about the United States through our events. Nah, event apa aja yang kita punya di minggu depan? We're going to have Ramadan at America, Madani Film Screening on Broadway and the Flanners. Nah, ini eventnya nanti malam. Kita akan ini eventnya sekarang. Nah, kita we're going to have a film festival. Jadi di liburan di Amerika kita bakal nge-stream film-filmnya Marvel nih. Teman-teman udah pada nonton Endgame belum? Udah ya. Nah, kita agak sedikit flashback dulu nih. Kita mau nonton dari Iron Man sampai ke Guardians of the Galaxy. Jadwalnya lengkap di website kita. Kita akan mulai memutarkan filmnya dari tanggal 30 sampai tanggal 3 Juni. Jadi buat teman-teman semua yang liburannya bingung mau kemana nih, puasa, langsung aja datang ke Amerika karena semua acara kita gratis dan tidak ada yang berbayar. Nah, this is another service that we have here. We have Education USA. What is Education USA? Jadi Education USA di sini kita punya dua advisors yang standby setiap hari bersedia melayani teman-teman semua yang punya planning untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Tapi bingung nih mau konsul sama siapa? Bingung nih mau advising sama siapa? Mau nanya esai mungkin? Mau nanya student visa? Bisa langsung datang ke Amerika. They are here every day as we're also here every day. We're open from Monday to Sunday from 1 p.m. to 9 p.m. Except for Saturday, we're very special. We're open a bit early from 10 a.m. to 9 p.m. And these are the highlights of our event that we have here and how to stay updated with our upcoming events. Simply visit our website at www.atamerica.or.id. Click register our Facebook Connect. Kalian aku yakin udah pada punya email kan? Udah ya, masa udah kuliah belum punya email. Jadi langsung aja nanti masukin your full name and your active email ke website kita. And once you registered as our member, you will get our free newsletter once per week through your email about our upcoming event. So you guys are not gonna miss out. And we're also very active in our social media. Don't forget to mention us. All of your experience, mention us at America and use the hashtag. Especially buat teman-teman semua yang masih suka nge-tweet, please do so. Nanti tweet kalian bakal muncul di live tweet wall kita di sebelah kiri atas saya. Okay. And now before we're gonna watch the movie and we start the event, I'd like to invite Bapak Jed T. Dornburg, America Director from US Embassy Jakarta for the opening remarks. Thank you. Selamat siang semua. Ramadan Karim. My name is Jed Dornburg and I am here in Indonesia with the US Embassy. And I'm really happy to have you all here today to be here to watch this movie together with us and then for us to have a conversation about what the movie means to you, what you think about the movie once it's done. This movie is part of a series that we're doing during Ramadan when we, as the ambassador was saying, where we recognize that Muslims around the world are coming together to think about all of the wonderful things that they've been received
and about how they fit in community with the rest of the world. It's a particularly interesting time for the embassy here for Ramadan because this is also our anniversary of 70 years of U.S.-Indonesia relations. So the United States and Indonesia have been having a friendship for over 70 years. And we've been looking back about the stories, about the people, about the help that we've given to each other over those 70 years. And it's really quite amazing when we think and we learn about all the things that have been done together. And this is part of that discussion as we think about those things that we brought together. I hope you follow us on our social media so you can learn more about some of the things we're going to be doing this year as we celebrate that 70th anniversary. So without much more, thank you very much. I hope you enjoy the movie. Thank you, Pajet, for the warm welcome. And now, everyone, please enjoy the movie An American Mosque. The American people doesn't see the Muslim victim size story. They just see the Muslim as an aggressor. Here, they are just a victim. There's a Muslim community building a mosque for them to pray to their God, and it burns to the ground. And these people are upset. We were relying on our belief that it's God's house from the ground up, and He will protect it. I came from a farming background. My family back home in Pakistan was farmers. My grandfather here, they were farmers. And I grew up in the farming community. This has been in our family since 1956, actually. That's when our grandfathers bought it originally. It's all God's land, and He gave it to us, and if we give Him a part of it, that's not difficult at all. The mosque's ground is 5 acres, which was split out of this particular block right here. I donated that back in the early 1990s. Khalid Said is a prosperous Yuba County farmer who's been in the area since the 50s. He raised his family here, and he had a dream to build a beautiful mosque that beckoned to Muslims far and wide. So he donated 5 acres of his property along Tierra Buena Road, and with 200 other Muslims, started work on the mosque 8 years ago. You have a community that is primarily made up of farm labor that donated a tremendous amount of money. 99% of the people that helped build this mosque were laborers, farm laborers. There were no professionals except for a few farmers. They sacrificed their own standards of living, I would say, to help build this mosque. The mosque cost about $1.8 million, if memory serves me correctly. That was $1.8 million that was gathered in tens and 20s and hundreds and, you know, thousands. It was truly out of a sense of religion and intention of getting a mosque built. People were volunteering just to be able to say that they did something on the mosque, put their, you know,
hard labor and sweat into it. And they didn't just buy a church and convert it. They didn't just use a little house. No, they built a mosque that was in traditional style of a mosque. As a Muslim community, they're now saying, here we are, we have a stake in life here. This is who we are as Muslims and Americans. This is our home. The people that complained about it, that were opposed to the project, I think the biggest thing, they didn't know them very well, they didn't understand what they were, and they were opposed to it out of the fact that they thought these people were going to do something different than they do. They were part of the community, but yet they still had a lot of their culture that they brought with them, and that culture clashed with a lot of other people because they were so different. When you get somebody that's adamantly opposed to something you're doing, if they get crazy enough, they'll do crazy things. A woman that lived around the corner from the mosque called my house. She's in hysterics. I got a phone call, I think before midnight, and we karena saya nggak punya mobil, namanya anak kuliahan ya, beasiswa kecil uangnya, jadi nggak bisa beli mobil. Kalau ke supermarket minta tolong gitu. Jadi mereka sama sekali tidak melihat perbedaan agama itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang membuat kita nggak bisa temenan. Seperti cerita yang barusan, ngerti nggak sih ceritanya? Dapat nggak, nangkep nggak? Emang nggak ada subtitlenya sih, but I bet everyone here speaks good English ya. Yeah? You have to, right? Ya. Yeah. Sangat menyentuh melihat bagaimana sebuah masjid yang terbakar atau dibakar ya. Ternyata di Amerika arson itu apa pembakaran itu sebuah kejahatan yang luar biasa dimanapun juga. Tapi yang pasti bagaimana komunitas terlepas dari agamanya apa, bersimpati terhadap orang-orang muslim yang masjidnya dibakar dan ternyata setelah dibangun kembali kok masjidnya malah lebih kokoh gitu, saya lihatnya. Tapi masa mesti dibakar dulu? Sebenarnya enggak ya. Tapi ternyata kasus-kasus intoleransi beragama itu terjadi dimanapun, baik di Amerika, di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kalau teman-teman nih, terutama dari SMK 4 Muhammadiyah, saya yakin pada baca berita, ngikutin berita-berita di social media, and you read blogs, and maybe some of you also follow some vloggers, some influencers, pasti tahu kisah-kisah intoleransi beragama di Indonesia. Sore hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang cukup energik untuk mendiskusikan bareng film ini. Pertama saya panggil teman saya baru kenal tapi kayak udah teman lama ya Mas ya. Mas Iman dari PBNU. Silakan Mas, tepuk tangan. Ini kalau yang sering udah kenal beliau dan ngikutin ceramah beliau di YouTube itu sangat tercerahkan ya karena ternyata yang namanya ustadz itu bisa guyon juga. Nah, yang kedua, teman saya yang kenalnya udah beneran lama kalau yang ini. Mas Hikmat Darmawan itu seorang komikus, penulis, kritikus film, macam-macam. Ini hal yang luar biasa nih, membanggakan untuk saya membagi panggung dengan mereka berdua. Oke, kita mulai dulu mungkin mulai dari Mas Hikmat dulu. Gimana sih Mas nonton film ini, apa menurut pendapat Mas tentang film ini? Ya, ada adegan yang mengingatkan saya pada pengalaman pribadi di bagian akhir. Masjid dari kejauhan di tengah kebun dan kalau di Indonesia tentu saya jadinya saya ingat masjid dari kejauhan dikelilingi sawah. Di sawah. Terus saya teringat bagaimana ya suasananya ya. Kita lihat tadi ada acara, ada adegan lebaran kan, sebelum terbakar maupun sesudah terbakar. Dan banyak sekali rupa orang Islam di Amerika datang ke situ. Dan saya ingat bahwa perjalanan di suasana demikian,
Mas Imam mungkin lebih akrab, apa namanya, lebih keliling gitu daripada saya gitu ya. Bagaimana jalan kaki ke masjid itu butuh waktu masuk ke dalam kesunyian. Kadang-kadang kalau waktunya maghrib dan isya, wah itu syahdu sekali. Bunyi jangkrik, oh saya meromantisasi ya. Tapi apa namanya, kebayang gak waktu itu gak ada HP gitu ya. Jadi saya... Tahun berapa tuh Mas gak ada HP? Ketahuan umurnya langsung. Enggak. Bukan ketahuan, lagi rusak Jo. Enggak, maksudnya dari waktu saya kecil, kemudian pas sudah dewasa juga gitu ya. Selalu punya pengalaman unik kalau berjalan masuk ke sebuah suasana seperti itu. Saya bisa berdialog dengan diri sendiri ya, ngobrol sama diri sendiri. Mau gak mau dong, kalau sekarang itu kan kita kayak robot ya. Kita kayak robot, kita gak perlu berdialog sama diri sendiri. Karena kalau kita kesepian kita nyalain aja HP. Ya kan? Bangun tidur udah bukan ku terus mandi tapi ku terus HP. Ku terus medsos ya kan. Dan itu kalau di Amerika sekarang udah masuk ke dalam perhatian dokter kejiwaan. Jadi psikologi gitu, ada buku babonnya atau buku sumber. Itu ketergantungan kita sama gadget itu salah satu penyakit kejiwaan. Tapi bayangkan bahwa ada kemewahan tersendiri berada dalam suasana itu. Dan tadi frame-nya itu menggambarkan suasana masjid itu. Dan kebetulan juga kan suasana iklimnya di sana itu gak jauh-jauh amat dengan kita. Jadi saya punya relasi yang agak personal melihat frame tersebut. Tapi kemudian, ini saya terusin aja atau kita bicara filmnya? Nanti aja. Dulu, nanti, tadi ya. Kan baru pendapat pribadi. Ya, jadi ya. Saya kira film ini dengan atau tanpa subtitle, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Swahili, film semacam ini adalah sebetulnya wahana untuk kita bisa koneksi, terkoneksi. Saya sebagai pribadi, saya sebagai bagian dari komunitas Islam, saya sebagai bagian dari warga negara Indonesia, itu pada dasarnya menjadi relatif batas-batasan itu ketika masuk ke dalam jendela film seperti ini. Inilah yang sebetulnya seringkali mengesankan buat saya, seringkali ajaib buat saya, kalau memasuki peristiwa menonton film. Kita ini duduk di sini dalam gelap, itu peristiwa tersendiri. Dan itu saya selalu mensyukuri. Ada saatnya bosen memang karena nonton melulu. Begitu hobi dan kesenangan jadi kerjaan itu memang seringkali tidak asik lagi. Tapi lama-lama kerjanya kok nonton gitu ya. Kerjanya kok baca komik, jadi asik juga, disyukuri juga. Dan akhirnya saya bisa selalu mensyukuri bahwa peristiwa menonton itu membawa saya kemana saja. Jadi kalau dulu ada Doraemon yang punya pintu menuju mana saja, sebetulnya kita punya film, kita punya frame empat sisi ini yang membawa kita ke secara akal pikiran gitu ya, ke tempat-tempat jauh. Dan saya misalnya merasakan rasa pahit, sedih, duka, marah juga gitu ya, ketika apa yang digambarkan sebagai rumah impian itu dibakar orang gitu. Jadi film adalah wahana kita untuk memasuki dunia-dunia yang lain, dan dari situ kita bisa melihat Islam itu dunianya kaya banget gitu. Dan yang jauh-jauh itu dekat juga sama kita gitu. Sehingga kita bisa merasakan bahwa kita bagian dari sebuah dunia yang besar hanya lewat jendela film ini. Nah tadi kalau kritikus film penulis Mas Hikmat udah share bagaimana dia mendapatkan pengalaman batin ya. Menonton film ternyata juga bisa memperkaya jiwa, juga membuat perasaan kita terbawa ke dalam alur cerita tersebut. Nah kalau dari kacamata Ustadz atau dari kacamata orang yang belajar agama lebih mendalam daripada saya setidaknya, gimana Mas Imam melihat film tadi? Pertama saya pengen menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkaca dengan film tadi, pertama saya pengen cerita ke teman-teman semuanya yang menikmati tayangan kali ini bahwa inspirasi film ini sungguh sangat luar biasa. Pertama inspirasinya adalah saya kembali ke masa 1945.
Udah lahir ya, Mas. Kembali ke 1945, ini penting. Kenapa? Di tahun-tahun perjuangan kemerdekaan, di tahun-tahun Indonesia membangun kemerdekaan, sudah tidak lagi memandang bulu apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya, apa warna kulitnya, untuk bersama-sama membangun negeri kita dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Spirit itu terjadi, para leluhur kita sudah memulainya. Dan bahkan kalau saya pengen kembali ke cerita pendek sedikit, di Tebuireng, di Jombang, itu ada pesantren Tebuireng yang komunitasnya muslim, dan juga di sebelah timurnya itu ada tempatnya gereja tertua di Jawa Timur. Itu tempatnya gereja tertua di Jawa Timur yang punya hubungan baik dengan Tebuireng sejak sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Dan juga di selatan Tebuireng itu ada vihara tertua di Jawa Timur, kelenteng tertua di Jawa Timur yang juga punya hubungan dengan gereja dan juga dengan komunitas muslim di Tebuireng, luar biasa. Coba bayangkan, ini kan momentum Ramadan. Ramadan itu momentum kemerdekaan, ingat adik-adik. 17 Agustus 1945 itu adalah momentum kemerdekaan yang lahir pada saat itu kebetulan pas barengan dengan bulan Ramadan. Artinya kalau kita ngomong Ramadan, Ramadan itu adalah momentum untuk mencintai tanah air. Ramadan itu adalah momentum kemanusiaan untuk saling berbagi. Ramadan itu adalah momentum berbagi kebaikan. Ramadan itu adalah momentum kita untuk memproduksi konten-konten positif. Jangan bikin noise ya. Sodakohnya, sodakoh digitalnya sudah dilakukan belum, adik-adik? Lemes-lemes puasa kayak gini ini sudah sodakoh digital belum? Nonton film jangan sekedar nonton film. Tapi bagaimana kita menonton film ini kemudian terinspirasi untuk kita memproduksi konten-konten positif. Sampean harus tahu angle-nya, pengambilan gambarnya seperti apa. Loh ini meskipun Ustadz begini juga tahu gimana itu meng-capture angle yang paling bagus. Tadi kalau dari sisi produksinya David, tadi itu yang sangat menarik bagi saya itu kalau pas ngambil view-nya, pas view pedesaan, view situasi pagi hari dan sore hari, dan juga view alam yang luar biasa. Nah ini penting, menginspirasi kita untuk memproduksi. Kita ini setiap hari adalah produsen konten, tetapi tidak pernah dilakukan positif apa negatif yang diproduksi oleh adik-adik sekalian nih. Positif ya, lah, harusnya. Saya percaya kalau teman-teman SMK Muhammadiyah pasti produksi kontennya positif. Jangan ikut-ikutan nge-share konten-konten yang negatif, apalagi di bulan Ramadan bikin noise dan demo-demo yang gak karuan. Gak usah ikut-ikutan. Demo, yang jelas, demo masak gak apa-apa. Demo enggak, masak. Demo masak gak apa-apa. Yang jelas bagaimana kita di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah yang luar biasa. Kaitannya dengan film. Nah ini kalau kita ngomong masjid, ini penting Mbak, saya jelasin ke adik-adik. Masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah. Coba bayangin, kalau tadi masjid itu digunakan hanya sebagai tempat ibadah, kan sering kosong, hanya 5 waktu saja kita lakukan ibadah itu, dan setelah itu kosong lagi. Nah ini sebagai kritik kita, padahal masjid itu sesungguhnya adalah center of civilization. Pusat peradaban, bagaimana tidak? Ini masjid, saman kan pernah Jumatan kan? Pernah berjamaah kan? Jumat, jamaah itu apa artinya? Di masjid, harus dilakukan di masjid. Itu fungsi masjid yang pertama, fungsinya adalah lil jami', untuk mengumpulkan, menyatukan perbedaan. Jadi yang berbeda-beda bersatu. Berbeda kulit, berbeda ragam, warna, jenis, macam-macam bersatu di situ. Dan di masjid ada equality, ada kesamaan, kesetaraan. Bahkan di masjid-masjid kuno di Indonesia, sampean harus tahu adik-adik semua, dulu itu bukan orang perempuan letaknya di belakang, tapi letaknya di samping, namanya pawastren. Tempat teman-teman perempuan bersolat situ, berjamaah sama, equal, sama-sama softnya itu. Tapi di samping, ini yang sekarang sudah mulai pudar masjid, kemudian gak ada khusus tempat perempuan pawastrennya. Yang kedua, ini yang menarik dari fungsi dan tempat masjid, ini harus dijelasin pada adik-adik. Nah, sebentar, mau nyela dikit, soalnya sekarang sholat Jumat makin susah soalnya. Ah iya, banyak Ustaz, yang noise. Kalau nyari, iya, noise, maaf. Soalnya tadi kalau sebelahan itu, saya pengen juga, soalnya kalau di Amerika saya sering Jumatan iya. Di masjid. Iya, ini di kan Indonesia banyak kurang. Yang kemudian, nah ini yang baikannya lagi yang kaitannya dengan itu. Saya pengen nyambungin lagi kaitannya bagaimana masjid itu dibangun. Sejarah kita, tadi kalau lihat filmnya tadi, ada dom enggak? Tahu dom enggak? Kubah. Kubah. Nah kubahnya itu tadi, itu arsitektur dari
Kristiani yang diadopsi oleh sahabat-sahabat, oleh para tabiin dengan Islam. Culture-nya dari Kristiani dom itu, arsitekturnya. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi masjid adalah pusat akulturasi kebudayaan. Gak percaya, itu yang pertama dom. Yang kedua, tahu menara. Menara itu asalnya dari Zoroaster, agama Majusi. Tempat menaruh api namanya Manaroh. Sekarang apinya dihilangkan, dibuat azan oleh kita. Masih belum lagi percaya, adik-adik ini harus tahu. Sirap tiga, kalau masjid di Indonesia itu ada sirap tiga, tahu? Sirap tiga yang tiga lapis kayak begini ini. Masjid di mana yang masih sirap tiga? Oh itu yang ada di Demak itu masjidnya ada sirap tiga. Itu akulturasi dari agama Hindu. Dulu awalnya gitu. Dan juga ada candi yang itu dipakai menara di Kudus itu juga. Nah ini artinya apa? Menandakan pelajaran penting bahwa masjid tidak hanya sekedar menjadi tempat ibadah, tapi masjid adalah menjadi tempat akulturasi kebudayaan. Saya tadi katakan masjid adalah the center of civilization. Pertama akulturasi kebudayaan, arsitektur di situ luar biasa. Mau tahu lagi ada beduk yang ditabuh, itu juga akulturasi dengan culture-nya Chinese. Loh, ini kenyataan yang harus kita akui bersama-sama bahwa ketika kita pergi ke masjid bukan hanya sekedar spirituality yang kita lakukan upaya kita menjadi orang soleh, tetapi harus yang kedua menjadi orang muslih. Tahu bedanya ya? Kalau orang soleh itu kesalehan spiritualnya hanya sendirian, dia baik menjadi orang baik. Tapi adik-adik harus berjuang untuk satu tahap lagi menjadi orang muslih. Orang muslih itu apa? Orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain, berbuat melakukan perubahan, perbaikan untuk orang lain. Itu muslih. Apa yang dilakukan oleh orang muslih? Itu yang harus dilakukan oleh orang muslih adalah islah. Islah itu melakukan perdamaian, mengkampanyekan toleransi, mengkampanyekan kebaikan, dan melakukan perbaikan-perbaikan di banyak hal. Film tadi menginspirasi kepada kita. So what gitu loh, kita hidup pasti ada batasnya. Apa yang kita perbuat, legacy kita dari kehidupan kita. Satu saat kita akan mati, legacy yang kita buat apa? Adik-adik sudah berbuatkah? Dengan sedekah digital, produksi konten positif, disebar kemana-mana. Inspirasi film ini harusnya menginspirasi film-film dokumenter yang harusnya diproduksi oleh adik-adik sekalian di tempatnya masing-masing. Karena dengan HP bisa produksi konten. Tapi sayangnya konten yang ada di sosial media semuanya konten negatif. Konten positifnya kering. Dan kita ini tidak memproduksi film seperti ini. Di Indonesia film seperti ini, American Mosque ini, di Indonesia pasti banyak experience yang ada di Indonesia yang bisa kita explore bersama-sama. Nah, pentingnya mengetahui lagi adik-adik sekalian, kalau kita berbicara masjid, jangan hanya sekedar berbicara untuk umat Islam. Salah. Masjid untuk semua umat Tuhan. Karena innamal masajidulillah, sesungguhnya masjid dibangun didedikasikan untuk Tuhan. Kalau dedikasinya untuk Tuhan, Tuhan itu mengenal semua umatnya. Semuanya boleh datang. Lah masjid kalau kemudian ditutup hanya untuk orang Islam, salah. Semuanya boleh datang. Yang beribadah orang Islam tentu. Yang lain tidak beribadah, tapi datang ke masjid enggak ada soal. Jadi bagaimana masjid juga menjadi tempat komunikasi, peradaban, menjadi tempat dialog, toleransi. Itu harus dibangun. Ada terasnya masjid. Enggak pak, tempat prayernya di dalam. Oke, di dalam. Tapi di luar tempat itu, kita betul-betul bisa membangun dan menggunakan itu sebagai the center of civilization yang mengkampanyekan toleransi, perdamaian, dan juga bagaimana membangun ekonomi kita. Nah adik-adik penting ketahui, fungsinya masjid tadi selain the center of civilization harus menjadi muslih tadi. Soleh itu pribadi. Orang yang soleh, orang yang baik, orang muslih itu yang baru. Adik-adik soleh apa muslih? Kalau kebaikannya baru untuk dirinya sendiri, soleh. Tapi kalau kebaikannya diperbuat untuk bangsa dan negara, diperbuat untuk temannya, tetangganya tadi, neighborhood, yang tetangga saling berbagi, saling bergotong royong, itu sudah menjadi orang muslih. Dan pahala itu urusan Tuhan. Sama jangan pikir, nanti mikirnya gini, wah ini diterima Tuhan apa enggak ini masjidnya dibangun oleh teman-teman non-muslim. Itu salah cara berpikir seperti itu. Karena Qur'annya jelas, innamal masajidu lillah.
masjid itu didedikasikan untuk Tuhan, terserah Tuhan menerima atau tidak. Jangan-jangan sedekah kita yang tidak diterima, sedekah mereka diterima, itu hak prerogatif Tuhan. Kita enggak usah masuk wilayah Tuhan, tetapi bagaimana adik-adik paham bahwa tingkat toleransi kalau kalian ngaku muslim dan pernah ke masjid, wajib toleran. Lihat itu, kubahnya, domnya, lihat itu menaranya, manaroh tadi, lihat itu sirap tiganya, lihat itu beduknya, lihat itu tempat-tempat yang di mana dulu dilakukan proses akulturasi kebudayaan oleh para pendahulu kita yang mengembangkan masjid tidak hanya sebagai tempat yang eksklusif, tetapi masjid sebagai tempat yang inklusif, yang berbagi untuk tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi untuk ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebagai sesama warga bangsa, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Lah kalau masjid itu hanya digunakan kalau ada bencana, siapa yang datang ke masjid? Semua datang, kemanusiaan, ditanya mau agamanya apa? Enggak. Kalau ada kekurangan kita berbagi, berderma, masjid itu fungsinya untuk kita berderma. Bagaimana masjid itu menjadi tidak eksklusif, harus dibuka. Karena masjid ini menjadi milik Tuhan, prerogatif Tuhan. Nah ini yang penting harus kita pahami. Toh itu sejarahnya, mau sampean bongkar domnya itu, yang akulturasi dari Kristiani. Mau sampean bongkar itu sirap tiganya, kan enggak. Mau sampean bongkar ininya, menaranya, enggak. Ini proses sejarah yang luar biasa, bagaimana sahabat-sahabat dan para tabiin dari Rasulullah SAW betul-betul bisa mengadopsi dan mengadaptasikan culture, value, dan juga civilization dari agama-agama terdahulu. Kenapa? Karena al-masjid ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun untuk ketakwaan. Adik-adik harus tahu, kita semua harus tahu apa ketakwaan itu. Nah, ini penting. Di surat apa pertama sedikit ya, Mbak. Saya akan nyambung. Di surat awal Al-Muttaqin, Mahwal Muttaqin di Al-Baqarah kalau adik-adik ngaji, Al-Baqarah, Mahwal Muttaqin, Al-Muttaqin huwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin, orang yang bertakwa itu iman kepada hal-hal yang gaib. Kalau enggak percaya pada hal yang gaib berarti tidak beriman. Jangan hanya gunakan akal sehatnya saja, hal yang gaib juga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan melakukan salat. Cukup itu dok? Tidak cukup. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari rezekinya didermakan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah ini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Loh ini loh. Alladzina yu'minuna bima unzila, harus iman kepada sesuatu yang turun jauh sebelum Nabi Muhammad dan kitab-kitab. Ya berarti percaya dengan Alkitab, berarti percaya dengan apa kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang yang dikatakan muttaqin harus bisa menyemai benih toleransi dan perdamaian serta memahami perbedaan. Karena perbedaan itu memang sengaja diciptakan Tuhan, sengaja diciptakan Allah untuk kita. Apa kata nanti? Kalau sekarang ada yang mau bawa pentungan terus kemudian wajib puasa, ini bawa pentungan terus kemudian tutup apa tempat-tempat makan, itu salah. Dulu Rasulullah pernah dikritik sama Allah. Di Al-Qur'an ada, ini harus dibaca. Jangan yang dibaca ayat perang mulu. Ini keadaan damai, enggak perlu perang. Allah bilang ini, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Wahai Muhammad, kalau Allah Tuhanmu menghendaki seluruh yang ada di jagat semesta raya ini menjadi orang mukmin, menjadi orang yang beriman, Allah akan kehendaki. Afa anta tukrihun nas? Apakah kamu akan maksa-maksa manusia hatta yakunu mukminin, sehingga mereka menjadi orang mukmin? Enggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lah kalau kemudian kita memaksakan kehendak harus kemudian mengintervensi keyakinan orang, ini salah besar. Rasulullah aja dikritik. Nah ini belajar Qur'annya harus benar, ngajinya harus benar. Jangan dari Mbah Google aja. Mbah Google menjadi referensi kita, tetapi kita harus mendalami dengan apa historinya. Apa latar belakang asbabun nuzul, asbabul wurud dari ayat itu. Sehingga kita semuanya bisa mengisi Mbah Google-nya dengan konten-konten positif. Jadi, kalau positif Mas konten Imam, itu. Ya. Saya potong dulu nih bentar. Ya. Kita potong dulu. Semangat banget ya, tepuk tangan dulu. Tadi 5 menit waktu Mas Imam ngomong, ternyata PR-nya banyak ya. Abis ini kita ke masjid, ngeliatin dulu masjid itu kubahnya agama apa, menaranya apa, dari agama apa. Ternyata
sangat kaya. Kalau kita pergi ke masjid-masjid Amerika, di Amerika kebetulan saya pernah di Amerika 3 tahun, saya datang ke beberapa masjid, itu kebanyakan memang baunya bau Timur Tengah ya. Jadi masjid-masjid Timur Tengah. Kalau di Indonesia, datang ke semua masjid itu beda-beda. Ke masjid Demak bentuknya kayak tadi, kayak lebih kayak apa ya dia tuh. Pokoknya dia bukan kubah ya. Terus kalau ke masjid yang lain, kubah. Terus kalau masjid yang ada banyak orang Chinese, seperti kelenteng. Jadi ternyata akulturasi budaya di Indonesia tuh sungguh terasa. Jadi abis ini PR-nya banyak nih, bukan cuma ngaji, tapi ke masjid kita lihat-lihat ini juga ya, ornamen masjid. Nah sekarang ke Mas Hikmat dulu sebagai, yang juga Mas Hikmat kan jalan-jalan ke banyak tempat. Di Indonesia juga Mas Hikmat banyak jalan-jalan ke luar negeri. Dan banyak film-film yang sebenarnya menggambarkan toleransi beragama yang ada di dunia gitu ya. Mas Hikmat mungkin bisa cerita sedikit pengalaman Mas Hikmat tuh sebenarnya kalau nonton film itu dapat apa. Terus kayak tadi kita balik lagi ke David Washburn, saya yakin dia bukan orang Muslim ya. Sebenarnya mungkin Mas Hikmat punya gak pengalaman ketemu dengan filmmaker di dunia, dimanapun yang ternyata pemerhati isu yang di luar dari kebiasaan dia, isu yang bukan dia rasakan sebenarnya. Kayak David ini saya yakin bukan Muslim, tapi dia kok bisa membuat film ini gitu Mas. Saya kira banyak ya kalau dalam film itu. Film itu sudah tumbuh menjadi sebuah subkultur yang kuat, yang mencerminkan capaian terbaik manusia seringkali ada di situ. Terburuk juga ada karena ISIS juga pakai film juga, memfilmkan kesadisan mereka juga gitu, atau propaganda Hitler juga kan pakai film juga. Tapi pada saat yang sama itu kita melihat vast majority of filmmaker itu orang-orang yang sadar bahwa dengan film itu kita bisa bicara tentang manusia gitu. Nah kalau soal spesifik isu tentang Islam gitu ya, salah satu film yang sangat berpengaruh pada saya pada tahun 2000-an itu adalah film-film Winterbottom dari Inggris. Dan film yang menurut saya salah satu terbaik itu adalah film In This World. Itu cerita tentang seorang bocah Afghanistan yang mengungsi dengan jalur darat dari Afghanistan melewati berbagai negara sampai ke London. Begitu sampai di London jadi berita besar, ketemu sama Winterbottom, diulang lagi yuk perjalanannya, bocah yang sama dibawa ke Afghanistan lagi, kali ini dengan satu aktor. Jadi separuhnya dokumenter, separuhnya itu fiksi, tetapi mengikuti perjalanan darat dengan diikuti kamera, dan ini sangat dimungkinkan karena kamera digital. Jadi kamera digital itu membuat produksi macam Hollywood yang harus pakai tata lampu dan segala macam itu bisa disederhanakan. Di Hollywood sendiri sekarang juga gitu. Dan itu peluang banget untuk merekam manusia apa adanya, dunia kita apa adanya. Dan In This World yang terjadi adalah kita mendapatkan gambaran yang sangat otentik tentang dunia Islam, the living Islam. Dan itu persis semangat yang sebetulnya mendasari Madani Film Festival. Jadi Madani ini kan berangkatnya dari bahwa kita ingin film festivalnya itu bukan film Islam dalam artian yang sempit. Misalnya film dakwah atau film yang propaganda nilai-nilai Islam saja gitu. Apalagi nilai Islamnya tertentu gitu. Ya kan propaganda nilai-nilai Islam tertentu yang hanya dianut oleh sekelompok kecil aja. Kita itu pengen menggambarkan atau menangkap gambaran dunia Islam dalam konteks living Islam, Islam yang dijalani, Islam yang hidup. Nah ini dibedakan dari Islam doktrin. Kalau dari pemikir Islam sendiri misalnya ada Cak Nur, Nur Qolis Majid, juga lulusan pesantren kan dulu. Dia itu pernah mengeluarkan buku, ini teman-teman bisa dicari ya, bukunya mungkin di perpustakaan, fisiknya, mungkin digitalnya ada juga. Kalau saya nggak salah ada digitalnya, digratiskan oleh Nur Qolis Majid Institute. Islam doktrin dan peradaban. Jadi Islam yang ada di kitab, yang merupakan teks, dengan Islam yang dijalani, yang sehari-hari. Dan di dalam konteks peradaban itu banyak sekali ragam praktik keagamaan yang sebetulnya bernegosiasi dengan, atau maksudnya kaya gitu ya, kaya banget gitu ya. Nggak sekedar seperti tertulis dan kemudian dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Justru teks itu menjadi hidup ketika ada di alam hidup. Nah, kami ingin Festival Madani itu adalah memutar film-film tentang dunia Islam dan living Islam. Makanya enggak apa kalau misalnya orang
dengan latar belakang ateis pun boleh bikin film yang menggambarkan persoalan dunia Islam kita sekarang. Masalah migrasi, masalah perang, masalah toleransi, intoleransi, masalah hubungan antar negara, masalah gender, ya, masalah perempuan gitu kan. Bagaimana nasib perempuan di berbagai negara beda-beda. Teman-teman di sini sekarang sebetulnya asik banget di Indonesia secara gender. Relatif sehat lah di Indonesia itu. Dibanding banyak sekali negara termasuk salah satunya Afghanistan tadi. Di mana perempuan pergi ke sekolah saja bisa dapat ancaman mati, ditembak. Ya kan? Malala tahu kan? Malala tuh seangkatan kalian loh. Tahu gak Malala? Yang dia ditembak karena dia sekolah. Waktu remaja. Selamat, dibawa ke barat, dioperasi segala macam. Dan sekarang jadi salah satu duta perdamaian. Dan salah satu anjurannya adalah perempuan harus pergi ke sekolah untuk bisa mengangkat harkat hidup umat Islam. Gitu. Jadi saya kira, kebayang gak kalian sekolah nih sekarang enak. Ada tempat di mana karena kalian pakai jilbab dan sekolah, itu kemudian kalian bisa harus mendek-mendek karena takut ditembak. Tembak di mukanya loh sih itu. Malala itu di kepalanya kan. Artinya harus mensyukuri Indonesia kita yang betul, sudah damai ini, yeah, jangan lagi dikonflikkan. Kalau ada narasi-narasi negatif di sosial media, teman-teman, yeah, harus berani mengkonter itu. Dan saya kira Madani itu bisa jadi wahana juga sebagai film festival mengangkat itu. Dan kemarin, tahun kemarin itu kami mengundang Alia Bejik ya, filmmaker muda perempuan dari Bosnia. Bayangkan pengalamannya, dan dia menjadi new voice atau suara baru dari Eropa dengan medium film. Dia bikin film dan dengan film itu dia bicara tentang Islam di Eropa, apa yang dihadapi, apa persoalannya. Dan bayangkan bahwa Bosnia, kalau kalian Google Bosnia, apa yang terjadi? Tadinya Yugoslavia, terus salah satu kekejaman paling besar itu adalah di Bosnia. Jadi Yugoslavia pecah jadi tiga negara, perang, terjadi kekejaman yang paling luar biasa sebelum ISIS tahun 90-an itu ada di Bosnia itu. Dan salah satu dampaknya kemudian adalah menarik ya manusia itu gitu ya. Banyak sekali migrasi terjadi, salah satunya ke Amerika. Salah satunya menyumbang tumbuhnya komik-komik alternatif dan filmmaker alternatif. Nah salah satunya juga ke Eropa dengan Alia Bejik dan dia ke Indonesia. Dan di Indonesia dia juga belajar, dia antusias juga nonton film-film Islam yang menggambarkan Islam Indonesia. Dan itu semua terjadi karena pandangannya adalah bahwa film festival Madani itu mengakar pada kata Madani. Madani itu apa sebetulnya? Dia kan masyarakat sipil. Masyarakat sipil, masyarakat beradab. Jadi di dalam kata Madani terkandung banyak hal. Itu sebetulnya tahun 90-an Nurkholis Majid pernah menerjemahkan civil society. Civil society itu kan masyarakat beradab, masyarakat sipil. Masyarakat apa sih bahasa Indonesianya? Kemudian dia menawarkan terjemahnya masyarakat Madani. Dan itu disetujui, disepakati, wah itu terjemahan bagus sekali oleh Romo Magnis. Romo Magnis bilang, oh itu terjemahan bagus sekali. Dan kemudian dipakai oleh banyak sekali aktivis-aktivis untuk, oh kalau misalnya yang taat hukum, yang ideal-ideal gitu, yang toleransi, itu namanya masyarakat Madani. Masyarakat di dalam kata Madani ada kata beradab, ya, peradaban, ada tata kelola berdasarkan hukum, rules, misalnya Piagam Madinah itu kan juga salah satu cikal bakal dari modernisasi Islam ya. Karena apa? Piagam Madani itu menempatkan manusia sebagai warga tunduk pada aturan bersama yaitu hukum. Piagam Madani jadi salah satu cikal bakal yang dipujikan juga di dalam dunia modern. Bayangkan itu 14 abad yang lalu ada gitu Piagam Madani. Lalu di dalamnya juga ada pengertian polis atau city atau urban. Ya, Madinah itu kan kota gitu kan. Jadi peradaban kota itu bukan sekarang kayak pengertian sekarang, orang kota bangga sama orang desa, bukan soal itu. Semua akan mengalami urbanisasi, tapi urbanisasi itu maksudnya apa? Ada tingkat kerumitan hidup karena orang makin beragam, ya kan? Gak hanya sama doang, tapi macem-macem. Dan pilihannya itu kalau misalnya mengalami urbanisasi secara fisik, kita hidup bareng-bareng sama orang-orang, tapi kemudian bikin dinding tinggi-tinggi, itu namanya kemudian mereduksi kompleksitasnya. Kita gak jadi orang kota beneran, kita cuma jadi orang kandang. Ya kan, kita bikin kandang-kandang sendiri. Orang kota sesungguhnya terjadi di mass transport, ya urban itu, urban culture itu ada di mass transport, di taman-taman, di trotoar-trotoar jalanan, di mana orang semua ketemu, saling bicara, berjumpa, dan kemudian ide-ide baru muncul.
ketemu nongkrong. Kalau yang di Jakarta kan seolah-olah nongkrong itu cuma di kafe, padahal ya makan gultik di pinggiran Blok M, ya, di pinggiran Blok M aja itu ya, ketemu tahu-tahu ada orang pakai mobil datang, eh lu gimana, gimana ngobrol gitu kan, oh gue habis nonton konser nih, ketemu sama orang, oh gue habis dari acara sastra nih, oh gue habis ini nih, oh gitu segala macam ngobrol, eh kita bikin apa yuk, eh seru juga nih kita ngumpul yuk, kita ngapain, itu kota. Dan itu terjadi juga sebetulnya di desa juga, urbanisasi itu melanda ke banyak hal. Tapi saya kira fokusnya bukan soal keping-kepingannya itu, fokusnya adalah bagaimana kita membangun peradaban bersama. Dan itulah semangatnya Madani, dan saya kira itu yang terlihat di film tadi. Di film tadi itu ada satu ungkapan seorang Muslim yang bilang, how American we have to be if we have to be an American. Bagaimana kita bisa menjadi seorang Amerika, seberapa Amerikanya kita sih? Itu adalah pertanyaan yang sangat representatif terhadap kaum minoritas kan. Selalu ada demand sosial, gue harus seberapa banyak jadi orang sini nih, orang kampung sini nih, supaya diaku sebagai orang kampung sini, dihormati, diperlakukan sebagai setara. Coba kita konversi, kita alihkan pertanyaan itu kepada kawan-kawan kita di minoritas, orang Cina. Ya kan, udah KTP-nya dibilang keturunan gitu kan, ya. Misalnya gitu ya. Susi Susanto itu membawa, wah kita nangis-nangis doa-doa di TV gitu kan kalau dia menang All England gitu kan. Tapi seumur-umur dia itu KTP-nya dibedakan loh. Dia tidak diterima sepenuhnya sebagai warga Indonesia. Kita aja, kita di rumah nonton ikut seneng-seneng gitu kan. Wah Indonesia hebat gitu kan. Yang actually keringetan berjuang segala macam gak diakui sebagai warga Indonesia sepenuhnya. Dan kita diem aja gitu. Nah hal-hal kayak gitu masih terjadi gitu. Di Amerika tadi ditangkap, how American to be American gitu, how much American they have to be an American, itu adalah pertanyaan seorang Muslim di sana. Tapi kalau di sini, wah kita enak aja mendefinisikan, lo kalau mau Indonesia harus begini Islamnya. Kalau makan jangan siang-siang, kalau bulan puasa, lo harus nutup lo. Gitu loh. Kalau misalnya kita mencela orang-orang yang gebrak-gebrak meja makan pada saat siang hari, kita dianggapnya kurang Islam dan kurang Indonesia gitu kan. Nah, Indonesia enggak seperti itu ya. Nah, exactly. Jadi sebetulnya kan kita melihat apa yang dialami kawan kita Muslim lewat film itu, lewat jendela film itu, kita bisa belajar gitu menempatkan diri kita, oh kalau kita di sini gimana ya? Kita enggak punya pertanyaan itu mungkin. Kita enggak punya pertanyaan, tapi kawan-kawan Ahmadiyah mengalami itu. Masa seumur puluhan tahun punya rumah tuh lahir tumbuh di satu kampung tiba-tiba lu nggak berhak di rumah di sini gitu kan. Kadang-kadang bahkan ya saya nih belajar Islam nggak di pesantren tapi di sekolah umum. Dulu ikut juga geng Khalifah percaya betul bahwa kita, dan sampai sekarang saya melihat ada nilai-nilai yang menarik dari cerita-cerita tentang kekhalifahan gitu kan, yang penting. Tapi waktu muda gitu kan. Tapi terus sekarang saya bahkan kayak sering dipaksa ditanya kalau habis bikin status Facebook deh yang sederhana atau tulisan gitu ya tentang Islam. Begitu ngomong Islam langsung ditanya. Ditanya seolah-olah saya enggak Islam. Jadi saya pun bahkan bukan hanya bertanya soal seberapa Indonesia saya supaya bisa diaku sebagai orang Indonesia. Saya bahkan seperti Bapak tadi untuk kasus Islam saya jadi kayak ditanya seberapa Islam sih saya supaya bisa diaku sebagai Islam. Saya kayak gak diakui gitu loh. Sebetulnya at the end of the day gak peduli. Gitu kan, saya sih gak peduli. What the hell aja lah gitu sama orang-orang yang, kan maksudnya kan prerogatif Allah lah untuk menilai saya Islam atau enggak gitu. Itu bukan urusan kita, bukan urusan saya juga gitu. Tapi bahwa ada orang on public keep on asking that to me, to my face, itu ya, KZL itu at least. KZL itu at least. Gedek gitu kalau orang Betawi bilang, gedek gitu. Apa-apaan lo nanya sama gue, tapi ya bulan puasa ya. Jadi ya. Ya, jadi slowing down. Tapi kalau ditanya soal saya alami banyak hal bahwa kita hidup di dunia yang sama dengan beragam persoalan, dan saya merasa bahwa ada banyak sekali persoalan yang jauh lebih penting daripada sekedar
identitas kita Islam atau enggak, yaitu misalnya kita sama-sama menghadapi kiamat yang perlahan-lahan terjadi, yaitu kiamat lingkungan. Apa sebagai Muslim yang kita lakukan? Apa yang kita bisa bangun bersama dengan dan itu film itu mau dibikin sama orang, jadi orang Islam aja macam-macam gitu loh. Orang Islam di Eropa beda loh sama orang Islam di Jombang. Maksudnya kalau mereka bikin film, nah maksud saya adalah teman-teman bikin film deh. Sekarang itu untung nggak perlu mahal-mahal, pakai HP aja rekam. Itu ada yang udah masuk Cannes, ada yang udah masuk ajang Oscar untuk film yang dibikin oleh HP doang loh. Jadi ini wahana yang sangat powerful. Betul kata Ustadz, ya, jangan Ustadz deh, Kiai dong ya. Mas Imam, nah, itu betul, konten positif itu krusial, itu penting, itu genting kita bikin. Karena apa? Kita punya alatnya. Alih-alih kita bikin hal yang positif, kita malah menjadi corong bagi hal-hal negatif atau sampah gitu kan. That's not a Muslim things to do. Mm-hmm. Oke, jadi PR-nya ternyata nambah lagi nih teman-teman. Kalau tadi datang ke masjid, ngelihat bagaimana ternyata akulturasi budaya ada. Teman-teman ada yang udah pernah bikin film belum di sini? Atau nge-vlog? Oh, pernah ya? Nanti kita share ya. Tiap hari bikin film. Film. Kenapa tapi, saya bilang tiap hari bikin film? Karena sampean semuanya ini nanti filmnya akan diputar lagi ketika di akhirat nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Tiap hari kita sedang bikin film sebenarnya. Dan ini apa ya, ada rekamannya, ada malaikat Rokib dan Atid yang selalu mantau kita, yang setiap hari CCTV-nya nanti satu saat akan diperlihatkan Allah, amal perbuatan kita, film kita akan diputar ulang di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya tergelitik tadi yang disampaikan oleh beliau kaitannya dengan Islam enggak perlu dimodernisasi, dari dulu udah modern. Yeah. Karena yang dikatakan piagam Madinah itu civilized, peradab, peradaban dan lain sebagainya. Tamadun bahasa Arabnya itu. Nah, itu jelas di situ mengakomodasi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi boleh hidup damai, berdampingan dan hidup bersama-sama dengan taat hukum. Artinya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber keislaman kita sudah menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah bikin negara Islam. Tidak pernah mengajak, memaksa untuk bikin negara Islam. Tapi membikin negara Madinah, negara civilized, negara yang beradab, negara yang taat pada hukum, perundang-undangan, dan juga berlaku secara demokratis. Islam mengajarkan itu semua. Jadi kalau ada hari ini orang mau membuat negara khilafah, itu salah total. Karena yang harus ada adalah negara Madinah yang tamadun. Ini penting untuk diluruskan. Kenapa? Karena kita sering kali dengan sentimen keislaman seolah-olah kita lebih islami sendiri dan kemudian mau bikin negara Islam. Loh, kalau bikin negara Islam bubar semua. Wong Islam itu untuk rahmatan lil alamin, blessing for all, untuk menjadi rahmat bagi semuanya. Agama bukan untuk sampean saja. Al-Quran itu bukan hanya hudal lil muslimin, tapi hudal lin nas wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia yang mau mempelajari Al-Quran. So jangan diklaim gitu loh, kemudian ini hanya milik gue. So kalau gue sudah Islam, so islami banget gitu loh. Ini enggak benar. Hidup islami itu menjadi bermanfaat yang secara vertikal, secara horizontal bermanfaat bagi manusia dan makhluk-makhluk yang lain, secara vertikal bermanfaat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara vertikal kesalehan sosial dan kesalehan spiritualnya harus balance. Kalau tidak balance, maka dia belum menjadi muslim yang baik. Jadi kalau kita saja melihat film ini harusnya terinspirasi. Kalau ada gereja dibom, kita harus datang duluan untuk mengkonstruk, membangun ulang. Jangan harus nunggu diperintah. Lah, kalau ada masjid juga dirusak, kita perbaiki bersama-sama. Karena peradaban itu konstruktif. Tahu lagi sangat modernnya Islam. Zaman Rasulullah dulu ketika Isra Mi'raj, percaya kan? Nah, ketika percaya Isra Mi'raj, Rasulullah turun setelah dari Mi'raj, Isra Mi'raj terjadi, cerita kepada para sahabat dan Quraisy di Mekah. Rasulullah pada saat itu kemudian ditanya berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa, berapa jumlah jarak antara Masjidil Aqsa, berapa rumah dan sebagainya. Rasulullah itu langsung diputerin film sama Malaikat Jibril.
Loh iya, diputerin film seolah-olah nonton film dan itu detail diperlihatkan. Artinya film itu juga bukan sesuatu yang haram. Dikit-dikit haram, musik haram, film haram. Iki ngopo ajaran tekan di mana? Ajaran dari mana lagi, bro? Bro, nggak ada. Islam nggak mengajarkan sesuatu yang ekstrim, yang radikal. Justru Rasulullah udah ngajalin bikin film dari dulu. Isra Mi'raj itu cerita yang luar biasa. Yang kemudian bisa dieksplain kepada orang lain. Nah itu kalau tidak ada Jibril turun bawa filmnya ini dijelasin semua. Nah ini dari dulu sudah terjadi seperti itu. Dan setiap hari sampean ini memproduksi film untuk dipertanggungjawabkan, diputar nanti di akhirat. Artinya kalau sampean mau menjadi filmmaker, bukan hanya menjadi baik untuk diri sendiri. Sekarang ayo jadi filmmaker. Masing-masing dari individu dari kalian bisa menjadi filmmaker. Ayo, ini kalau enggak menjadi filmmaker, susah nanti sampean. Ah, iya kan? Harus jadi filmmaker. Kalau YouTuber sudah dapat duit kan? Ayo, udah ada yang jadi YouTuber belum? Ayo, kata dorong untuk jadi YouTuber. Nah, tak undang. Ini di NU channel, kita ini di NU itu ada NU channel, di Muhammadiyah juga ada TV-mu kan? Nah, kalau di NU ada NU channel, kita bisa bareng-bareng nanti ada kompetisi film untuk iklan layanan masyarakat dengan short movie yang kita bikin kompetisinya di NU channel dan teman-teman saya undang semuanya untuk bisa bersama-sama nanti di situ memproduksi konten positif. Hadiahnya sampai mau hadiah yang terbaik di dunia dan akhirat kita dapat hadiah itu. Asik. Oke, okay, Mas Imam, kita stop dulu nih. Iya. Kita harus tanya jawab soalnya waktunya tinggal 18 menit menuju buka puasa. Nanti takutnya enggak sempat tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Mas, sebelah sini, Mas. Perempuan dong. Laki-laki dulu enggak apa-apa. Nanti tetap balance, soalnya moderatornya perempuan. Yoi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil dari SMK Muhammadiyah. Fadil? Iya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Imam mengatakan bahwa masjid adalah the center of civilization. Di sini saya ingin bagaimana cara kita menyikapi ketika sekarang dalam keadaan ini khususnya Indonesia. Ketika anak kecil ketika ingin beribadah di masjid itu akan disuruh mundur oleh orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua. Apakah di sini ada dalam tanda kutip perbedaan kesempatan dalam beribadah di era yang sekarang ini? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, perkataan Bapak Imam juga ketika masjid tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi orang Yahudi, orang Nasrani boleh masuk. Saya ingin mengutip firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28, langsung dibacakan artinya aja. Disebutkan bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini atau tahun 9 Hijriah. Itu kira-kira penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang keren, sebelah, keren. Pak, pertanyaan Pak, bentar, Mas Adil. Mas, ya, bentar. Belum, ya. Saya galak nih soalnya. Yang sebelah sini ada yang mau tanya? Ada? Belum? Saya soalnya cuma buka satu termin, 5 pertanyaan, 6 pertanyaan, selesai. Cewek ada? Dong, cewek, cewek. Belum? Ya udah sebelah sini nih ada yang mau nanya. Ayo, cowok, nih. Cowok, cowok, cowok. Ya, silakan. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzami. Yang ingin saya tanyakan, yang saya alami setiap pulang dari kegiatan atau dari acara, itu saya kadang-kadang bersama teman saya itu ke masjid, tapi posisi masjid itu terkunci, Pak. Gerbang terkunci semua, pintu, mau sholat. Dan kadang kita merasa apa ya, kok kita aja sebagai muslim di masjid aja kadang mau sholat, walaupun memang sih waktu sholatnya itu udah lewat, tapi kan gak ada salahnya kita kan mampir ke masjid untuk sholat kan. Tapi posisi masjid di saat itu pintu gerbang terkunci, wudhu pun kadang airnya mati atau dimatiin memang listriknya. Nah itu aja sih Pak yang saya tanyain. Mungkin pendapat Bapak keduanya seperti apa? Terima kasih. Nun wal qalami wa masyurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau nanya? Sekalian nih ngabuburit. Oh ya silakan. Halo. Maaf saya nggak pakai baju kuning karena bukannya SMK. Kota saya lihat di Instagram mengenai Amerika. Saya tertarik dengan diskusi mengenai agama
agama Islam di Amerika ini, tapi saya menggarisbawahi bahwa... Dengan siapa, sorry, Mbak? Dengan Mbak Nur Hayati. Oh ya. Bahwa saya melihat Indonesia itu sudah sangat toleransi dengan semua agama. Tapi sepertinya isu agama toleransi ini masih diangkat gitu. Karena saya melihat tempat ibadah itu di Indonesia untuk agama lain itu saya lihat sudah bagus ya. Difasilitasi boleh di berbarengan masjid dengan gereja. Dan itu di tempat yang memang tempatnya sama gitu. Tempatnya kayak Istiqlal dan gereja yang di katedral. Jadi saya melihatnya isu seperti apa sih yang memang masih diangkat gitu untuk toleransi di Indonesia ini, karena melihatnya sih sudah sangat bagus ya. Kalau saya lihat di Belanda itu kan memakai nama masjid aja tidak boleh ya. Maksudnya bahwa itu nggak boleh, harus komunitas, tempat komunitas tidak boleh menggunakan bahwa itu masjid gitu, tempat ibadah. Itu aja, terima kasih. Oke, dua pertanyaan lagi. Dari sini ada? Masih ada? Benar, nggak ada yang mau nanya? Rugi loh. Kapan lagi loh ketemu Mas Imam sama Mas Hikmat sama saya? Nggak ada? Belum? Oke, di sebelah sini ada lagi? Going once? Going twice? Going three times? Nobody? Oke, ke Mas Hikmat dulu. Tadi menarik Mas, itu ada beberapa yang bisa dikomentari, mungkin Mas Hikmat sebagai pemerhati kebudayaan yang sering mengcapture realita lewat film dan tulisan. Tadi ada yang bilang, terutama yang masjid terkunci ya, itu bagaimana. Terus yang saya juga pernah punya pengalaman, ada orang yang kebetulan pemulung di pinggir jalan, saya waktu itu lagi donasi beberapa bantuan untuk dia. Dia juga bilang sulit sekali mau ke kalau nemu MCK, bahkan ada masjid yang ditutup. Dan kadang kalau mereka datang, tidak semua masjid yang melihat pemulung itu langsung ingin membantu. Tapi malah ngapain ya, jangan-jangan kotak amal gue mau dicolong gitu. Terus tadi ada yang Nur Hayati bilang toleransi beragama di Indonesia kan sudah baik. Tapi isu itu sebenarnya tetap masih ada. Isu apa sih Mas Hikmat yang Mas Hikmat lihat? Soal... Pertanyaan masjid dikunci, saya jadi ingat ada masanya saya cukup lama beberapa tahun gitu punya kebiasaan yang kalau sekarang disebut belusukan gitu ya. Jadi senengnya tuh nyari tempat-tempat aneh gitu. Maksudnya bukan aneh sih sebenarnya, aneh kan buat saya. Sebenarnya buat orang sehari-hari di sana nggak aneh. Masuk gang-gang di Jakarta atau di kota-kota yang lain masih saya teruskan. Terus nanti saya akan sholat di saat jatuh waktu sholat di satu tempat dimanapun. Dan seringkali memang yang saya temui adalah kebanyakan masjid dan musola itu ditutup kalau siang. Malam juga. Waktu itu saya pernah ke Lampung juga nginepnya di teras masjid jadinya gara-gara gak bisa masuk. Tapi kalau saya ke Bandung, ke Masjid Salman, kalau lagi ngegembel saya punya ritus selama beberapa tahun itu tiap tahun harus ada ritus. Tapi ini children don't do this at home. Ritus bolos tiap tahun. Bolos terus pergi ke Bandung ngegembel. Ngegembel, jangan ditiru di rumah. Ngegembel satu-satunya sanctuary saya yang aman itu adalah ke Masjid Salman. Jadi itu saya merasakan masjid yang ditutup dengan masjid yang selalu terbuka. Walaupun sekarang pikiran yang ada dalam masjid yang terbuka itu pun bisa jadi tertutup sekarang. Karena saya dengar Salman mengembangkan banyak sekali paham-paham fundamentalistik gitu ya. Enggak seterbuka kayak dulu. Tapi pada dasarnya bangunannya selalu terbuka dan itu modal. Modal untuk terjadinya perjumpaan-perjumpaan dan membuat orang jadi terbuka gitu. Nah saya kira memang persoalannya banyak ya. Enggak hanya soal apa sih ajaran. Ada persoalan yang sangat simple, yaitu sendal aja hilang gimana? Gimana piano? Gitu kan? Kenapa sih kalau gereja ada piano, ada di masjid ada nggak ada piano? Ya sendal aja hilang, apalagi piano gitu kan? Bercandanya gitu orang. Nah, sebagai orang yang sering berulang kali kehilangan sendal, saya iya juga gitu kan? Tapi kalau piano lebih susah diambil. Nah, saya kira persoalannya itu adalah kenapa masjid di kebanyakan tempat itu hanya jadi bangunan kosong yang dikunci. Satu barangkali adalah hawa nafsu untuk membangun masjid seringkali terlalu banyak. Mungkin
saya terlalu keras kalau bilang ini hawa nafsu, tapi semangat ya. Semangat kadang-kadang jadi hawa nafsu kan, iya kan? Maksudnya kan semangat untuk makan berbuka puasa itu semangat bagus gitu kan. Makan yang saya, tapi kalau kebanyakan itu namanya hawa nafsu gitu kan, enggak bisa dikendalikan gitu. Nah, kadang-kadang sebagai umat Islam itu kita ingin pamer ya, seringkali pamer gitu ya. Banyakin masjid enggak mikirin umatnya ya, enggak mikirin yang ngisi. Jadi enggak di sementara kalau ada umat lain bikin, nah ini yang masalah toleransi tadi. Ada misalnya di Bekasi baru-baru ini gitu ya. Ada sekitar 7.000 orang Hindu ya kalau enggak salah di Bekasi, dan tidak satu pun elemen masyarakat Islam di sebuah area yang hendak dibangun temple gitu ya. Itu pura gitu ya, itu mengizinkan. Jadi pembangunan puranya ditahan. Belum lagi yang di Bogor itu kan ada beberapa kasus dengan segala macam argumen, oh IMB-nya menyalahi bla bla bla. Terus ya, rumah perseorangan dipakai ibadah karena enggak ada tempat gitu yang resmi gitu, itu juga kemudian dianggapnya sebagai kristenisasi dan sebagainya. Jadi dalam keseluruhannya toleransi itu memang setelan genetik kita umat orang Indonesia. Orang Indonesia itu setelannya toleransi. Tapi ada wilayah-wilayah terutama di daerah-daerah yang memiliki angka intoleransi tinggi. Dan itu seringkali masalahnya sangat lokal, terkait bukan sekedar pada ajaran, tapi pada masalah politik lokal. Misalnya ada semacam cara paling gampang bagi politisi untuk membangun vote gitu ya, untuk vote gating gitu, untuk mendapatkan suara adalah pakai isu-isu yang menyentuh sentimen emosi keberagamaan. Oh ada kristenisasi, kita harus larang. Semua langsung memilih, oh ini yang memperjuangkan umat Islam. Gitu. Jadi sentimen-sentimen emosional yang seringkali di abuse, ya, disalahgunakan oleh para politisi lokal, itu menimbulkan banyak sekali problem-problem intoleransi sekarang. Banyak. Misalnya isu tentang komplain terhadap suara itu bisa mengakibatkan orang dipenjara. Dan jangan lupa apa yang terjadi pada pilkada 2020. Saya nggak bicara soal Ahok menista atau nggak. Katakanlah misalnya dia menista, tapi saya nggak bisa membayangkan dalam suasana itu untuk membangun tekanan, bukan saya nggak ngomong 212 juga, itu ruang publik, saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa misalnya orang punya semangat untuk menyalurkan sentimen karma. Yang saya sedihkan itu ada satu masa, kan sekarang salah satu fenomena urban di Jakarta adalah arak-arakan obor, ya kan? Pada saat itu anak-anak kecil diajarin untuk nyanyi-nyanyi, bukan penggal Ahok gitu. Agama macam apa yang menjadikan itu muncul? Pasti agama yang salah, bukan Islamnya ya, tapi cara beragamanya gitu. Jadi Islam kan damai gitu ya, saya masih secara ajaran, secara teks Islam itu damai, tapi secara praktik apa yang terjadi gitu. Jadi masih ada banyak persoalan, dan itu banyak penelitiannya, misalnya pusat para Madinah itu juga banyak sekali tiap tahun melaporkan. Terus NU sendiri ya banyak ya, Mbak Alisa itu saya tahu betul sangat aktif. Karena apa? Yang selama ini tidak masalah pelan-pelan jadi masalah. Kalau kita lengah maka kita akan mendapati rumah kita tahu-tahu kebakar aja. Kayak masjid di film tadi. Waktu itu orang-orang di sekitar itu enggak ada. Itu kan pertama kalinya di Amerika ada pembakaran masjid. Dan menariknya film ini memilih untuk tidak menggambarkan sebagai peristiwa kriminal. Jadi tidak ada tuh orang yang diduga membakarnya itu. Kalau misalnya, suka lihat gak di American Crime Story gitu ya, film-film. Itu kan kemudian digali tuh. Siapa itu orangnya, musiknya dramatis. Enggak, ini memilih untuk fokus bahwa setelah dibakar, mau ditangkap atau enggak, masjid lama tidak bisa kembali. Yang terjadi adalah solidaritas yang dicatat. Dan itu yang menurut saya semangat madani dari sebuah film. Nah, tapi maksud saya adalah waktu itu tidak ada presidennya ada pembakaran karena orang bikin masjid. Tapi terjadi pembakaran dan setelah 911 ada banyak sekali masalah intoleransi. Kita juga jangan sampai nunggu 911 dulu. Kita harus lebih aktif untuk membangun suasana yang kalau kondusif itu kayak pejabat ya ngomongnya ya. Yang nyaman. Suasana yang sik-asik. Yang sik-asik. Oke, terima kasih Mas Hikmat. Sekarang ini kita punya waktu sekitar 6 menit. Mas Imam bakal menjawab
tadi semua pertanyaan, terus nanti saya akan tutup dengan satu kesimpulan. Silakan, saya Mas. Mulai dari Mbak Nur dulu. Mbak Nur, harusnya kita sebagai warga Indonesia bangga dengan toleransi yang kita punya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan spreading the tolerance value to the world. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan toleransi yang ada di Indonesia kepada dunia. Kekurangan dari kita, toleransi yang sudah kita lakukan, yang kita jaga, yang kita pelihara, dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, itu enggak pernah diinformasikan kepada dunia. Melalui apa? Media film. Melalui apa? Musik. Melalui apa? Melalui media-media yang kira-kira, yang digital media yang kira-kira acceptable dengan generasi hari ini. Young generation, apa kalau sampai disebut millennial generation, generasi apa? Z apa? Z ya, generasi Z seperti ini itu lebih accept apa value-value baru yang datang dari luar, karena mereka sangat kekurangan melihat value-value yang originally ada di Indonesia dan existing ada di Indonesia. Nah, harusnya ini back untuk teman-teman yang ada di mana di Amerika juga harus begitu. Memproduksi, kalau ada teman-teman Indonesia memproduksi film-film toleransi, perdamaian dan sebagainya, harus kirimkan, desain kepada teman-teman di negara di Amerika. Bukan hanya yang Amerika ke sini, tapi bagaimana yang di sini dikirim ke sana. Ini penting, biar teman-teman juga mau memproduksinya. Jadi tidak hanya sekedar nonton di Amerika, tapi tayangannya bisa ditampilkan di sini. Usul sih, usul. Biar bisa spreading the value of toleransi to the world. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir akar dari toleransi dan perdamaian yang di Indonesia itu sangat kuat sekali. Karena kita biasa hidup dengan perbedaan. Perbedaan yang ada di Indonesia kemudian menjadi hilang ketika memahami unity and diversity tidak secara komprehensif. Jadi sekarang yang lebih diekspos itu perbedaannya, bukan kesamaan-kesamaannya. Kalau kita masih mau menjadi utuh dengan nilai toleransi dan perdamaian yang kuat, maka yang harus dipompa adalah nilai-nilai kesamaan-kesamaannya. Seringkali kita dengan teman-teman kita sering berantem, konflik, itu ujungnya karena tidak pernah membicarakan kesamaan, tapi seringkali membicarakan perbedaan. Nah, ini yang awal yang harus dilakukan. Apa yang harus ditumbuhkan lagi di Indonesia, Mbak Nur? Kaitannya adalah dengan being the human. Bagaimana bisa menjadi manusia beneran? Humanity itu harus betul-betul dipompa. Tujuan beragama adalah kemanusiaan. Bagaimana memanusiakan manusia? Bagaimana hidup secara manusiawi? Toleransi yang harus dikembangkan adalah toleransi sampai menjadi manusia beneran. Gitu loh. Dengan menghilangkan nilai-nilai tadi hayawaniahnya yang kemudian punya kecenderungan untuk bermusuhan dengan orang lain. Itu yang harus dikembangkan. Yang kedua kaitannya dengan pertanyaan Mas Zamzami. Keren Mas, pertanyaanmu keren. Itu kritik sosial yang luar biasa. Artinya di antara kita ini ada distrust. Social trust di kita ini sekarang sudah mulai memudar. Kita tidak lagi percaya dengan orang dulu kalau masjid, kalau sampai mungkin lihatnya hanya di Jakarta, di daerah-daerah masjid dibuka 24 jam. Karena apa? Karena trust. Kehilangan sendal itu biasa lah. Kalau kehilangan masjid itu yang susah nanti. Kebanyak dari kita teman-teman Muhammadiyah itu yang mungkin juga kehilangan masjid diambil orang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, ini artinya apa? Kalau kita punya trust yang tinggi, tidak mungkin kita memberlakukan masjid itu hanya buka tutup. Masjid open untuk seluruh umat manusia. Sampai kalau tahu ya, kalau masjid itu di pinggiran, semisal di pinggir jalan raya. Kalau ada kebutuhan beol, mohon maaf, kencing, ke toilet, itu pasti lari pertama kali yang dicari mana? Masjid. Artinya mau ditanya enggak di masjid itu agamamu apa, baru kencing dan terus pergi ke toilet, enggak kan? Artinya siapa saja boleh. Artinya ini terbuka. Terbuka untuk siapa saja, masjid juga menjadi pusat pelayanan sosial. Kalau fungsinya masjid sebagai pusat pelayanan sosial jalan, trust akan jalan, enggak akan ada kecurian kok. Enggak perlu ada CCTV manusia, ada CCTV Tuhan. Ada sisi-sisi yang lain. Nah, ini yang pertama, yang harus dilakukan apa Mas Zamzami? Pertama harus kita melakukan social engineering. Antar kita saja enggak percaya, sorry, kalau ada HP-nya di samping teman, jangan nanti diambil. Nah, itu aja. Atau kalau enggak gitu, susah lagi sama teman-teman. Kalau lagi nge-tweet atau lagi
lagi ngetag di Instagram, Instastory, sampai khawatir nanti dilihat teman, ini linknya kemana saja gitu. Sekarang sudah eranya keterbukaan, sehingga tidak laku lagi kemudian nutup-nutupi semuanya. Enggak ada, sampean mau apa ngetag dengan siapapun, mau ngechat dengan siapapun, mau komunikasi dengan siapapun, apapun yang disampaikan di sosial media, tentu sampean pasti digital forensiknya jelas. Bisa terdetek. Jadi enggak ada yang tutup-tutupan. Di era sosial media, di era tsunami digital, kita semua terbuka. Kalau menjadi orang tertutup dan memfungsikan masjid sebagai fungsi yang tertutup, itu salah besar. Itu rumah Allah kenapa harus ditutup-tutup? Enggak benar. Itu harus dibuka. 24 jam dibuka. Karena untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Lah, kalau ada orang mau tobat malam-malam nyari masjid kan susah. Nah ini yang harus ya diberlakukan. Kritiknya oke, tapi itu nanti di kota. Kalau di desa insya Allah masih terbuka lah. Masjid 24 jam itu masih ada. Bahkan kalau dulu saya masih kelayapan, masih mahasiswa SMA kayak sampean, kalau kelayapan pergi kemana-mana tidurnya di masjid mas. Oh karena masjid itu hotel paling murah, gratis ya. Nah itu artinya apa? Fungsi masjid sebagai pusat pelayanan sosial jalan. Kalau enggak begitu nanti masjid kemudian menjadi tertutup, introvert, kemudian dicurigai orang. Nah ini yang enggak boleh terjadi di Indonesia. Nah itu Mas Zamzami. Nah kaitannya dengan pertanyaan, nah ini Fadil, Mas ini Syekh Fadil. Syekh Fadil ya. Syekh Fadil ini ngajinya jangan hanya dibaca satu ayat, Syekh. Mas Fadil ini enggak boleh baca satu ayat. Ayat Al-Quran turun itu ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Kalau tuyun itu kemudian hanya sekedar membacanya cuma satu, jadi tuyun. Kalau turun, maka turunnya itu dibaca satu persatu detail. Kalau nyuri-nyuri tuyul. Nah itu yang harus dibaca Mas Fadil. Gak usah khawatir, nanti kalau sampean mau ngaji Al-Quran, itu ada asbabun nuzul. Kenapa Al-Quran ini diturunkan ayat ini? Dan itu different situation, different apa value yang dimessagekan oleh Al-Quran. Dan juga different time dan different place. Ya itu yang pasti berbeda-beda. Nah ini harus di-track dulu. Kenapa ayat itu munculnya begitu? Enggak boleh kemudian orang-orang musyrik masuk ke Masjid Madinah dan apa Mekah, Masjid Nabawi. Ini kenapa harus begitu? Terus kemudian kenapa di satu ayat yang lain innal masajida lillah didedikasikan untuk Tuhan. Nah ini artinya apa? Ini harus dibaca, mengkomparasikan satu ayat dengan ayat yang lain, baca juga ilmu hadisnya seperti apa, ilmu tafsirnya seperti apa, kitab tafsir banyak. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Maraghi, tafsirnya banyak. Ayat itu tidak bisa diterjemahin satu-satu doang. Terjemahnya lagi pakai kemenak lagi. Cuman terjemahan kemenak yang langsung dibaca, langsung kemudian diklaim kebenarannya. Hanya hafal itu enggak boleh. Itu nanti pemahamannya perspektifmu jadi perspektif kuda, Mas. Padahal perspektif ayat ini banyak bisa diceritakan. Nanti satu ayat. Yang kedua saya yang senang pertanyaan Syekh Fadil ini. Saya panggil Syekh Fadil. Syekh Fadil amin, itu tokoh. Amin. Mas Fadil tadi pertanyaan yang menarik adalah kenapa anak-anak kecil gak boleh jamaah di depan? Sebenarnya salah besar. Kalau di zaman saya masih kecil-kecil dulu, justru anak kecil ditaruh di depan, di samping orang tuanya, sehingga gak ribut dia. Karena anak-anak kecil itu ditaruh di belakang semuanya, sekarang kalau ada jamaah maka semuanya paling berisik anak-anak kecil, ya kan? Nah itu nggak boleh, harusnya ditaruh di samping-samping ini. Karena di masjid itu pusat untuk menyemai equality, kesetaraan. Masjid is the center of equality. Nggak peduli sampean kecil, nggak peduli sampean besar, nggak peduli sampean dewasa, semuanya equal di mata Tuhan. Enggak peduli sampean presiden, enggak peduli sampean calon presiden yang enggak jadi. Itu sama di mata Tuhan, sama di masjid. Artinya apa? Tidak ada perbedaan. Nah ini penting untuk mengembalikan situasi. Jadi kita juga harus trust, orang tua harus trust terhadap anak-anak. Kalau di masjid jangan kemudian dihus-hus. Justru masjid itu harus diisi oleh anak-anak muda, orang-orang anak-anak kecil. Sehingga next generation memahami fungsi dan peran masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Dulu kalau saya masih kecil tidurnya masih dilanggar di masjid, terus kemudian ada pengajian, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah ini yang di Jakarta harus dibagi seperti itu. Kalau enggak, nanti kita rugi sendiri. Kira-kira gitu ya mas. Nanti kalau sampai semuanya mau belajar lebih detail, subscribe dulu NU channelnya di YouTube. Sedap. Dan habis itu sampai bisa lihat tonton NU channel di satelit juga, di web kita juga bisa dilihat,
dan juga sampean juga bisa ikutin diskusi-diskusi Halo Kiai yang kira-kira nanti akan banyak yang jawab. Kalau enggak mau, tanya secara pribadi ke saya, pasti 24 jam saya jawab. Karena peran tugas dan Kiai itu 24 jam, seperti masjid yang harus dibuka 24 jam. Sedap! Oh. Terima kasih kedua pembicara, keren banget. Nah ini udah buka puasa kayaknya, jadi abis ini langsung nanti dipandu sama keluar. Tapi saya satu hal, saya mau menutup dengan kata-kata Helen Keller yang saya pegang banget sampai hari ini. Dia bilang, di dalam kebutaannya, dia gak bisa melihat, dia bilang bahwa orang yang terdidik itu dibuktikan bahwa dia orang yang sangat toleran. Jadi kalau kita orang yang terdidik, maka kita adalah orang yang toleran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mari kita sebelum berbuka puasa kita foto dulu bersama. And also Pak Jed, I would like to join the moderator and all the speakers to take picture together on stage. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti acara ini dengan baik. Selamat berbuka puasa, kita sudah menyediakan makanannya di depan. Untuk sebelum itu, kita nanti berfoto bersama dulu ya. Oke, sekarang please join the students. Fotonya, Oh, ke sana aja. Oke, baik, boleh. Jadi, Kak Jasmine foto dari sini, Kak.